Halo guys, kalian tahu nggak kalau Nike baru aja collab loh sama anime judulnya ReZero. Kalian sendiri tahu nggak ReZero itu anime kayak apa? Jadi, ReZero adalah series anime yang memiliki genre utamanya yaitu fantasi serta memiliki tema isekai. Kemudian, karakter yang akan bergabung dengan event kolaborasi kali ini adalah Emilia, Rem, dan Ram. Jika kalian penasaran kemana Subaru, tentu saja dia nggak akan ikut event kali ini. Karena Nike memang dikenal dengan game yang menjual getaran dan goyangan, sehingga sepertinya sangat tidak relevan jika ada karakter cowok ya yang ikut jadi Nike. Akan tetapi, walaupun kita sudah collab dengan waifu top tier, ternyata masih banyak orang yang gak suka dengan konsep event collab kali ini. Sebenarnya memang dapat dipahami jika konsep dunia Nike dan konsep dunianya ReZero itu sangat berbeda. Ya penting dapat Emilia bos. Paling yang gue bingung tuh, ini siapa ya? Mereka adalah karakter yang ada dalam collab event kali ini. Emilia sebagai bersiga, Rem sebagai bersedua, dan Ram sebagai bersatu. Kemudian, jika kalian penasaran dengan detail karakternya, kalian bisa cek langsung di dalam in-game ya. Sebelum kalian gacha, gue mau ngingetin nih. Kalau biasanya karakter collab ini kayak itu, tidak punya fungsi yang general, dalam artian butuh komposisi dan nike tertentu biar bisa dipakai. Jadi, kalau lu adalah tipe orang yang nyari karakter meta, gua saranin sih ya, lu harus pikirin lagi kalau mau gacha di event kali ini. Oke. Tunggu dulu. Kalian perlu tahu kalau karakter collab itu sifatnya limited. Jadi, benernya cuma muncul ketika eventnya sedang berjalan aja. Sehingga kalian nggak ada kesempatan dua kali buat dapetin karakternya di masa mendatang. Jadi masih yakin nih nggak mau gacha? Sedangkan elu gacha di karakter-karakter biasa susah dapetnya. Intinya, gue mau bilang jangan sampai ngelewatin waifu-waifu tercinta lu pada. Thank you for watching, enjoy!